Ya, terima kasih masih bersama kami. Tempat pemakaman umum identik dengan kesan angker, tetapi kesan itu tidak ada di TPU warna-warni di Madiun, Jawa Timur. Tak hanya nisan, pohon, dan jalan, sejumlah tempat di TPU ini dicat warna-warni agar nampak indah dipandang mata. Inilah makam warna-warni di RW 5 Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kartohajo, Kota Madiun. Seluruh bagian makam, mulai nisan, cungkup atau bangunan mirip rumah untuk makan keluarga, dicat dengan aneka warna. Begitu juga dengan pohon, tembok makam dicat dengan warna indah. Sedangkan jalan menuju makam dihiasi beragam bunga untuk menonjolkan keasrian lingkungan. TPU yang dikenal dengan sebutan Makam Nguwot ini pun dicat warna-warni untuk menghilangkan kesan angker. Ide awal dari masyarakat dan tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat. Jadi ini bukan instruksi, bukan apa, ini dari asli dari masyarakat. Jerih payah warga mengubah wajah Makam Nguwot membuahkan hasil. Selain menjadi juara pertama lomba kebersihan makam yang digelar oleh dinas setempat, Makam Nguwot kini jadi perbincangan warganet dan viral di media sosial. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.